Bikin mini eclair secantik ini anti gagal. Yuk, aku kasih tahu caranya. Resepnya kamu bisa cek di caption ya. Pertama-tama langsung kita nyalakan kompor, lalu kita panaskan susu cair, beri mentega dan gula pasir. Aduk semuanya. Tambahkan vanila, tambahkan juga tepung serbaguna, lalu aduk. Oh iya, untuk kompor yang kita gunakan saat ini adalah Rinnai Kompor Gas Portable RI150cc. Kompor yang sangat cocok untuk travel, bentuk ringkas, dan elegan. Sangat cocok untuk digunakan saat aktivitas outdoor. Lanjut, setelah tercampur sempurna, kita pindah ke loyang kosong. Kita mix sebentar biar cepat dingin. Lalu sambil dimix, kita tuang telur yang sudah dimix. Masukkan adonan ke piping bag, cetak menjadi bentuk panjang ke dalam loyang. Lalu kita oven di suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah selesai, kita keluarkan dari oven eclair-nya lalu di resting sebentar. Lanjut, kita buat diplomat cream dengan cara campur dan aduk whipping cream dengan base pola vanila hingga merata. Setelah itu, iris eclair atau lubangi eclair untuk dimasukkan diplomat cream ke dalamnya. Jangan lupa dip eclair ke saus coklat. Hias atasnya dengan vanilla glaze. Selanjutnya, jangan lupa untuk kita plating. Nah, ini dia mini eclair super cantik dan anti gagal. Mudah banget kan, guys?